Dieu Erongan Panyalimpangan Pemilu Kada Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur direkam ku salah seorang warga nalika anggota KPPS muka surat sora turta nuduhkeun salah seji pasangan calon anu kudu dipilih kunu nampa surat sora. Eta video teh direkam nalika prak-prakan nyoblos anu dipaju perebonu anyar kaliwat. Nya kaos kitu video anu kiwari jadi sabibir hiji di paparan netizen dina media sosial satutas pemilu kada Jawa Barat lekasan. Dina eta video teh salah seorang anggota TPS muka surat suara turta nuduhkeun salah saji paslon kasaban warga anu sejam milih di eta TPS. Eta video anu durasina 1 menit 11 detik teh kerandapan di TPS 14 Desa Kaum Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Kajadianana dina prak-prakan nyoblos gubernur Katut Wakil Gubernur Jawa Barat Poe Rebo Harita. Ketua Panwas Cianjur Hadi Zikir Nur nembrakeun satutas nampa eta kiriman video pihakna langsung ngadeg-deg ka eta TPS. Pihakna ngalakonan koordinasi jeung Gakumdu ngaliwatan rapat tertutup pikeun nyindekeun eta pasualan naha asup kana pidana pemilu atawa ngarempak kode etik. Upama teu kaasup kana ranah pidana atau ukur sawates ngarempak kode etik pemilu, pihakna bakal masrahkeun eta pasualan ka Panwas Kecamatan Sukaresmi turta mendahkeun surat rekomendasi ka KPUD sangkan sagancangna nyabut kalungguan eta anggota TPS anu kabaut kana eta video. Kemarin kita sudah cek langsung ke TPS sebelum viral itu. Di situ informasi terhimpun. Hari ini akan kita bahas rapat konsultasi dengan tim sentra Gakumdu apakah video itu mengandung unsur pidana pemilu atau tidak. Yang jelas, secara prosedur, salah satu petugas KPPS itu melakukan keliruan. Pihakna oge bakal manggil turta mariksa para saksi kasub anggota TPS di eta TPS. Heri Setiawan, Bandung TV.